Yes, jackpot. Oh, first try. Oh. Dapat. Yes, selesai. Yes, dapat 320. Yes, dapat. Yeah. Yes, langsung jackpot. Dapat lagi. 500. Yes, dapat 500. Dapat. Ya, dapat. Dapat lah. Jatuh lah. Oh, dapat ini. Langsung jepit tambahan. Kita berada di play zone atau zone 2000. Kita akan bermain. Kita lihat ini ada beberapa permainan ya. Kita coba lihat di capit boneka. Ini double double fun, jumbo toy story, rodeo king. Ini sistemnya masih belum bisa bekerja dan kita akan coba ini ya, barangkali bisa. Karena kalau kita lihat yang di sini, kalau di sini masih memungkinkan kalau secara penataan ya. Tapi nggak tahu capitnya kuat apa enggak. Tapi kalau di sini ini beda ukuran, kalau ini yang agak lebih kecil capitnya. Di satu mesin yang sama ini lebih besar capitnya. Dan apa namanya, bonekanya banyak, penuh banget, penuh, agak bersesak ya, agak sesak. Biasanya kalau sesak seperti ini penataan sepertinya agak sulit. Kalau ini mungkin agak longgar, tapi nggak tahu, capitnya agak meragukan juga. Kita coba yang ini, kita udah lama nggak coba bermain Toy Story dengan capitan yang besar ini. Cuman yang paling memungkinkan apa kita belum tahu, karena ini juga letaknya bonekanya juga pada rapat. Kita coba aja ambil bola-bola ini, bola-bola Hello Kitty yang ini. Oh, nggak mencapit. Tapi kalau dengan posisi capitan seperti itu harusnya kuat kayaknya. Kita coba lagi sekali ya. Kita coba nggak nyapit ininya ya, nggak capit apa. Ini hadiah yang tidak, sebenarnya tidak sepenting ya. Ini ada boneka, ada apa, bola-bola kecil. Apakah bisa akan capitnya sebenarnya kayaknya kuat ya, cuman memang apa, sasaran yang lebih memungkinkan dulu yang mana kita nggak tahu. Coba kita ambil yang paling jauh aja deh, bintang laut ini ya. Semoga ini salah satu capitnya ini bisa kena salah satu bintangnya. Oh, dia ganjel, ada bola-bola di belakang sana. Sebenarnya cukup kuat ya, cuma kita nggak tahu ya yang mana yang paling free ini untuk bisa diambil. Apakah bisa sampai mentok? Ini bisa sampai ke samping kaca. Kalau bisa sampai ke samping kaca, mungkin masih bisa ya, masih mungkin kita memilih hadiahnya. Kayaknya memang saling membentur antar boneka ya. Gak se kuat tadi ya, pada waktu tadi cetak jadi kuat, sekarang udah mulai agak mengendor malah. Kita coba bermain slam a winner. Wah, slam a winner ini cukup lama juga mesinnya kayaknya ya. Apakah bisa ya kalau ambil 75 yang ini ya, kita coba aja ya, apakah bisa ambil 75 itu ya. Ops, bisa, tapi dia nggak langsung masuk. Tapi bener berarti kita pas gitu loh, kita tepat membidiknya, tepat kayaknya. Kalau yang ini 75 sedikit banget ya, cuma segitu doang kok. Oh, masih belum bisa. Waduh, agak mengkhawatirkan, jangan-jangan digesek berulang-ulang kok nanti kepotong. Tapi belum di situ, belum kebaca. Nah, ini udah bisa. Coba apakah kita bisa langsung memasukkan ke 75 tanpa membentur. Oh, waduh, satu. Kali lagi. Kita coba lagi. 75 tanpa membentur ya. Kita coba lagi ya. Siapa tahu ada bug-nya juga di sini. Oh, 25. Dapat 100 lah, waktu tidak dari sini. Kita coba ke mesin yang sebelah.
ke sini. Semoga ini bisa 3.500 ya ternyata tarifnya. Oh my god. Di mana ya? Oh, enggak kepotong. Enggak kok. Enggak bisa. Bentar. Kita balik ke sini coba. Kita coba. Oh, ujung-ujungnya udah lewat. Oh, delay setelah dipencet baru dorong. Ya, oke, kita pindah. Tadi kan sempat dapat 75 ya. Ini enggak ada 75, yakin ini enggak ada 75. Coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Cuma 23 loh. 75 tadi dapatnya. 75 sama 25 harusnya dapat 100. Kita coba slam a winner di sisi yang berbeda ya. Ini yang satunya lagi ya. Kita coba dapatkan 75-nya. Oh. Kurang ke tempat yang pecahnya. Oops. Bonus 8. Coba lagi. Oh, 75-nya sudah lewat ya. Oh, keluar lagi. Ah, harusnya 50. Ah, dapat 1. Tapi kriketnya juga nggak keluar dari sini. Wow. Agak. Belum keluar ya kriketnya. Oh. Bonus. Yes, dapat bonus. Dapat bonus. 107 ya. Harusnya keluar kriketnya. Kalau nggak ya. Kalau harusnya keluar 107. Ya, nggak keluar. Kita harus ngomong kalau gini. Ya, tadi tiketnya nggak keluar ini. Oh, ternyata habis dan baru diisi sama mbaknya. Tadi dapat 100 berapa ya? Pokoknya dapat bonusnya tadi 107 atau berapa tadi. Masih reload. Oke, tiket bonusnya udah keluar. Apalagi ini Giant Fun, ini masih penasaran. Ini Giant Fun. Masa dari sekian sering main itu cuma sekali dapatnya loh. Oke, nyampe nggak ini ya? Oke, oh, itu memang sengaja ditaruh tengah tuh, di luar jangkauan capek itu, bola yang paling tengah itu. Kita main tower crane. Kita coba ya, main tower crane dengan Rp5.000 satu kali main. Kita coba, apakah bisa first try? Yes, jackpot. Oh, masih 8, masih belum. Go. Jackpot. Coba yang sini, ini hanya dengan bonus 100. Kalau tadi kita bisa dapat 130. Nah, kita coba yang sini ya. Oh. Anu, apa? Ah, cuman berjarak antara kita pengen mencet ya di pikiran kita. Nah, ya, di pikiran kita itu pengen mencet tapi realisasinya pas di tangan mencet itu agak sepersekian detik. Karena ini juga enggak terlalu kencang banget ya, sehingga kita juga paling tidak lebih slow, malah kita lebih tenang mencetnya kayak gitu ya. Jackpot dapat ya. Lebih slow kita mencetnya jadinya. Sekarang kita coba yang trolley yang sebelahnya ya. Yes, jackpot, 100 ya, ini enggak naik lagi kalau ini ya, mentok di 100 kalau yang ini. Jadi kita main dua-duanya ya, tower crane sama trolley, dan dua-duanya sekarang lagi jackpot itu tadi. Ini udah selesai sih jackpotnya yang ini. Yes, jackpot. Kita coba lagi. Jackpot lagi, berturut-turut. Coba lagi ya. Jackpot. Kita nyoba ini ya, Galaxy. Masih kurang 5 lampu, apakah bisa? Kita coba. Kalem banget.
karena putarannya kalem, kita harus ambil sebelumnya. Oh, first try. Oh, first try ya. Langsung. Oke teman-teman Kilometer Centric, demikian permainan kami di Zone 2000 atau Play Zones ya. Dan ini yang kami peroleh, kita dapat tiket lumayan banyak. Dan beri dukungan terus buat Kilometer Centric dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman yang lain, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan giveaway. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye.